Assalamualaikum guys. Jadi hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu, yaitu hari lebaran Idul Fitri. Nizam senang banget setelah berpuasa 30 hari. Ini dia nih hari yang Nizam tunggu-tunggu, kita lebaran bro. Tapi sayang banget ya guys, tahun ini karena adanya virus corona jadinya kita gak jadi sholat Idul Fitri. Biasanya ya setiap tahun tuh ya Nizam tuh bangun pagi jam 5, habis itu mandi, siap-siap, jalan kita sholat Idul Fitri bareng-bareng. Dan tahun ini karena ada virus corona, untuk stop penyebaran virus corona jadinya ditiadakan sholat Idul Fitri. Atau bisa buat kalian sholat di rumah aja, ibadah di rumah bro. Jadi kalau begitu hari ini kalian pengen tahu kan keseruan Nizam lebaran di rumah bagaimana? Ayo kita langsung makan-makan aja ya. Itu dia hal pertama yang harus kita lakuin pas lebaran bro. Ada opor, ada rendang, ada semur, ada sayur lontong. Yo 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 Nizima, yuk kita langsung aja ke dalam ya. Kita langsung makan aja. Yuk let's go, kita makan kue lebaran juga. Skuy. Guys, kita makan dulu ya. Ada kupatnya. Dan ada sayur lodeh, sayur ketupat, opor, rendang, dan semur. Dan juga ada sambal. Yuk kita langsung makan aja ya guys. Baru segini. Kejiman. Ya sayang. Ada kuping juga guys. Ini dua aja kita godok. Rendang. Enggak pedas. Rendang guys. Guys, tadi gue mau makan ketupat with rendang. Cuma merendang? Iya, tentu aja. Thank you. Nanti semua satu-satu kita cobain guys. Yeay. Ini babak pertama. Nanti babak kedua pakai opor sama semur. Let's go, kita langsung cobain ya. Oke guys, Nizam udah gak sabar banget nyobain rendang ini. Wih, empuk bro. Lontong. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Mantap guys. Alhamdulillah setelah 30 hari kita berpuasa, hari ini adalah hari kemenangan bagi kita. Suapan terakhir guys dari menu pertama. Habis ini kita langsung nambah lagi ya. Ayo bro, asal nambah lagi bro, babak kedua. Kita cobain ya, menu yang lain. Kuy. Kayaknya lo makin kurus tuh. So, kita masuk ke ronde kedua guys. Nah ini pakai opor, favorite Nizam. Punya gua aja gak bisa diminum. Opor sama semur daging. Bismillah. Goreng terbang gak ya? Ini baju yang mana? Enaknya bro. Semur guys. Ini gak ada semur sini.
Baru gue bilang baik-baik. Udah kena tuh baju. Ya. Ya. Kan masih banyak. Umpannya kecitar tadi. Gak pore guys. Alhamdulillah guys, setelah 30 hari berpuasa akhirnya. Kita sudah masuk ke hari raya Idul Fitri, hari kemenangan. Belum senang banget ya guys. Alhamdulillah. Enak banget. Sama ketupat. Agak pakai over nih sih mah. Kita sholat singkat aja. Kita gitu sebelum ini. Babak kedua dong. Hah? Babak kedua. Entah. Babak ketiga. Nasi wit rendang. Oke. Selamat hari lebaran. Buat besok kamu lebarannya besok kamu dari India. Rapin dong. Oke, Abi. Oh iya, Unggu, iya taruh lagi. Selamat lebaran ya, Abi. Dah duduk lagi, baik. Selamat lebaran. Nanti nonton vlognya ya. Ya udah.